Mami Linda, terdakwa kasus narkoba melibatkan AKBP Dodi Prawiranegara dan Irjen Teddy Minahasa. Mengungkap fakta mengejutkan di sidang pemeriksaan saksi dengan menghadirkan Teddy Minahasa. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu, 1 Maret 2023. Di persidangan itu, Mami Linda mengatakan bahwa dia adalah istri siri Irjen Teddy Minahasa dalam kasus ini. Mami Linda disebutkan sebagai informan dari Irjen Teddy Minahasa. Dalam sidang pada Senin 27 Februari 2023, Linda mengungkap awal mula kedekatannya dengan Irjen Teddy Minahasa. Saat itu, hakim bertanya soal profesi Mami Linda. Kepada polisi, Mami Linda mengaku sebagai agen, informan polisi, teknis pekerjaannya. Jika ada narkoba dari luar negeri dan dia mengetahuinya, Mami Linda akan melapor ke polisi. Mami Linda sempat bekerja di Hotel Classic Jakarta sebagai guest relation officer. Share ya.